ini udah pas nih. Ini juga udah pas. Pasti kelinci aku bakalan betah nih di sini. Udah selesai nih, Upin. Bentar lagi Ari, pasti kita nyakar tangan. Pasti. Eh, kalian berdua. Apa? Kalian lagi buat apa tuh? Kita tuh lagi buat senjata untuk apa, Upin? Gini kau namain, aku lagi buat senjata yang bisa ngeluarin portal. Aku harus kasih tahu beli duit nih kalau gitu. Jangan! Duit! Apa kameramen? Upin duit. Kenapa Upin? Kata Upin, dia lagi buat senjata untuk apa? Buat portal. Buat portal? Oh, betul lu duit. Upin, kameramen lagi gak beli duit, gimana nih sekarang? Iya, dia cepu duit. Aku tembak nih. Gak tahu juga betul, tuh Upin yang buat katanya tadi. Upin, portal kemana tuh? Gak tahu nih, Dek. Kita pokoknya masuk, kita di sana 50-50. Apa 50-50? 50 sama 50 mati. Wah, gimana nih sekarang? Masuk aja lu, Dek. Kita ambil senjata dulu. Ya udah, kita harus persiapan dulu kameramen, ayo. Bawa senjata lah, betul. Nah, aku bawa sniper. Sniper lagi lu, Dek. Bukan. Biar lebih bagus, aku pakai senjata mencret, kameramen. Ini tidak ada pistol bagus nih, Dek. Mana? Nih. Itu namanya bor, kameramen. Oh, bor. Aduh, aku pakai ini aja. Wah, kamu tuh agak guna, oh. Bisa buat bakar-bakar. Iya, untuk bakar, siapa tahu nanti portalnya dihutang juga. Oh, bisa di gini, kameramen. Ubah mode. Udah apa tuh, gue? Coba ya, kayak ini nembak. Minggir. Kayaknya ini nembak, kameramen. Wah, ini ternyata senjata kecil tapi bagus. Ah, betul. Ayo Upin, kita bakalan masuk portal itu. Aku udah siap. Aku pakai senjata api. Itu namanya korek api. Tetap aja keluarnya api. Betul juga tuh Upin. Emang ya, Upin? Iya. Lihat nih, aku ubah modenya. Tuh kan? Nanti Upin, kelihatan. Emang korek api ini deh, mau bisa nembak. Ya udah, ayo kita masuk nih. Masuk. Karena Upin sudah bikin portal, kita bakal masuk guys. Kita cek portal apa ini. Ayo kita masuk. Wow. Wih, portalnya hilang, Upin. Di mana nih kita harus, Dek? Ayo lu, Dek. Aku bikin portal ngasal loh. Wah, kita harus bertualang di sini. Di sini betul, Dek. Woi, ada yang bisa punya petunjuk. Nggak ada tulisan apa-apa, Upin. Ah, betul. Weh, aku ini belum selesai, Dek. Tadi kau tuh ngagetin. Selamat datang di portal Pororo. Kalian harus survival 1000 hari di sini. Apa? Iya, kalau 1000 hari nanti opa marah. Betul. Kalau kalian lebih cepat, selamatkan Pororo dan bebaskan dia dari rumah. Pororonya di mana? Betul. Kasih petunjuk. Kasih tahu dong. Lah, malah diam lu tuh. Coba duduk ke atas kameramen. Woi, kasih tahu. Woi, berita langit. Bisakah kau kasih petunjuk? Ada kameramen? Benar, gak ada betul. Mungkin kita, kau pilih yang mana? Apa 1000 hari di sini atau selamatkan Pororo? Aku sih selamatkan Pororo deh, karena itu yang disuruh. Mau nyamperin Pororo? Emangnya Pororo di mana? Emangnya kau tahu, Pin? Aku sih gak tahu ya. Nah, pokoknya kita selamatin Pororo, kita berpetualang. Makanya kita bakalan berpetualang sini. Ya udah guys, kita udah putuskan kita bakalan selamatkan Pororo 1000 hari survival di sini. Mungkin ada hubungannya sama asap itu, kameramen. Sama mana lu? Ini ada asap nih. Tuh, lihat. Oh ini gede. Iya, ada asap. Heeh, betul. Yuk kita coba ke sana, kameramen. Ayo. Langit. Minimal satu petunjuk lah. Kita bakalan
Coba ke sini kameramen. Ikutan sini Bidwi. Ya ini jalan kameramen, ada jalan. Oh betul, ada jalan Bidwi. Ada jalan setapak guys. Kita bakal coba ikutin jalan ini. Siapa tahu kita bisa langsung menemukan Pororo. Dan kameramen lihat bergerak kayunya tuh. Mana? Bergerak sendiri kameramen. Coba ke sana. Coba aja ke sana. Ada apa kameramen? Bidwi. Ada api Bidwi. Ada api? Oh betul. Upin, ada api Upin. Api? Iya ada api tuh di sana tuh lihat. Ya Allah, bapak. Tenang. Tenang. Wah, pasti api ini petunjuk kameramen. Iya apa itu? Bentar. Kalian di sini dulu ya, aku bakalan ke sana. Oke. Ada api kameramen. Kan tadi udah bilang gitu. Wah, pasti api ini petunjuk. Wih, besar banget apinya. Panas. Oke, kita bakalan lewat sini kameramen. Ayo. Emang bisa? Bisa. Kita bakalan turun guys. Kita ikutin jalan di sana. Ada tiga jalan. Lewat sana. Lagi? Atau lewat sana. Biasanya kanan menunjukkan peradaban kameramen. Oh gitu? Iya. Sebab bilang lebih baik ke kanan. Oh ayo gitu. Kalau ke kiri nanti tersesat. Nggak punya batu kita kayak Sebab. Oh iya kalau gitu. Yaudah ayo kita turun. Bisa kameramen? Kayaknya enggak bisa lu, Dek. Ada kameranya aku pegang. Ini lu, Dek. Upin, Ari, sini. Benar lu, Dek. Iya, kita turun. Kata Bobok kita. Itu apinya, guys. Hati-hati, ada api. Itu apinya di sana, teman-teman tuh. Woi, Upin, hati-hati, Upin. Sama, Dek. Ya. Kira-kira Ari, guys. Hati-hati. Di sini ada api, guys. Tuh, apinya di sana. Besar banget. Tuh lihat, guys. Asapnya. Ya udah, kita bakalan ambil jalan yang ini ya. Mau Upin? Mau deh, karena sebab kita ikuti lumut daripada ikuti batu gak berlumut. Ya betul. Wah, di sana ada batu guys, tapi gak berlumut. Mana lu, Dek? Tuh di sana. Mending ke sana aja lu, Dek. Ya udah, kita semua sepakat guys, ke sana. Ini kemana, Men? Ya lu, Dek. Tunggu. Ku duluan. Udah aku duluan, kemana, Men? Ya. Senjata. Ini aku sekarang. Oke guys, kita udah menemukan satu petunjuk yaitu api. Betul. Petunjuk kedua air dulu. Aku melihat sesuatu Upin tuh. Zombie kayak gini. Zombie dia ngintip di kayu. Waduh. Kita bakalan cari zombinya Upin. Kita ikuti siapa itu tahu itu petunjuk dulu. Yaudah yuk. Ayo kemana men? Kita bakalan coba serang zombinya. Serang. Kameramen, ya. What the hell, boy? Kosong itu ya? Dia meninggalkan sesuatu kameramen. Apa itu tuh? Kayak serangga? Wah pasti itu virus yang dibawa sama zombie. Jangan diambil. Kita lagi jalan aja, Budi. Jalan. Wah, kita udah di jalan besar kameramen. Lihat teman-teman, apinya di sana. Turun. Bisa, Budi? Bisa. Bisa, Budi. Tuh apinya teman-teman, turun. Oke, guys. Kita bakalan jalan lurus ke sana. Kita bakalan ikutin jalan ini, guys. Tadi kita udah ketemu petunjuk api dan zombie, ya kan? Oh, betul. Kita bakalan jalan terus, kameramen. Ayo, kamu Upin, Ari. Petunjuk ketiga apa nih kira-kira ini? Yang gak tahu aku. Jalan terus. Wih, kameramen. Apa lu, Dwi? Aku menemukan minuman. Wih. Apa itu, Dwi? Aus, Dwi. Aku haus. Minuman Pororo. Wih. Entar dulu, mungkin ini ada jejak Pororo biar kita itu bisa menemukan dia. Bentar Upin, kita coba dulu. Ini masih baru apa udah lama? Masih segar apa? Kau coba. Lihat segelnya aja, Bi. Coba dulu kameramen, siapa tahu masih kesegel tapi minum. Entar. Buka nih. Ya, buka. Entar itu jebakan. Bukan. Nah ya. Nah, kan biasanya survival kalau mati bisa hidup lagi. Oh, ya aku mati aja deh, Ari. Coba. Ya guys, aku bakal coba nih guys. Ini guys minuman Pororo ya kan? Nih masih utuh. Oh betul. Gimana? Segar. Nih, duduk lagi. Segar tanya lu tuh. Berarti kita harus menemukan minuman Pororo yang lain ya kan Upin? Nah betul. Mungkin ini petunjuknya lu deh. Ya udah guys, petunjuk ketiga kita bakalan menemukan mencari ramuan Pororo dan zombie yang tadi menghilang ya kan Upin? Betul. Ayo. Duluan ku Ari. Wih, kita udah sampai sini Upin, Ari. Lucu banget nih kayaknya, Budi. Gimana nih, Budi? Kita belum menemukan petunjuk apapun. Kita harus mencari minuman Pororo lagi, Upin. Baru kita menemukan
satu aja nih lu, Dek. Gimana? Pororo yang ini tersebar kayaknya. Mungkin Pororonya sengaja menjatuhkan ini supaya orang-orang bisa menyelamatkan dia. Wah, betul, betul. Terus di mana ramuannya? Kita jalan dulu aja. Kita ada di tengah hutan, guys. Hutan-hutan ini lu apa namanya? Hutan pisang. Kalau eksplor sini kayak seru, Dek. Dia kameraman lihat tuh. Zombie. Emang iya zombie. Benerin kameraman, benerin. Oh, ini betul, ini betul. Eh, bukan hidup, putusnya beda lagi. Zombie apa gini, betul? Zombie bandung. Zombie yang hadirnya bukan. Ini nggak tahu juga, betul. Tembak. Jangan. Kenapa jangan? Tembak dulu. Gini dulu, gede. Mungkin itu adalah petunjuk di mana Pororo berada, betul. Mending kita ikutin aja dia. Lihat, dia mau kabur. Kejar. Kejar kameramen! Ya, Upin, ada! Dia hilang, kameramen! Iya. Nggak ada jalan di sini. Oh iya, Dwi. Nggak ada jalan. Mana perginya, Dwi? Nggak tahu aku. Yuk kita ke sana. Nggak ada jalan, Upin. Upin kemana tuh, guys? Upin, lewat sini, Upin. Nggak bisa kelewat sana. Lewat sini, Upin. Wah, tadi aku... Kita menemukan zombie, guys. Berarti petunjuknya tinggal zombie dan minuman Pororo. Minuman Pororo gak ada tadi, Dwi? Gak ada. Pelan-pelan. Kita harus hati-hati. Kita harus pada hati-hati. Aku mau coba sih. Udah dibilang tadi tembak dulu, kan? Bukan itu, Dwi. Mungkin itu petunjuknya. Kita udah sampai di jalan, kameramen. Betul. Menemukan matahari lagi. Apa, Dwi? Apa? Aku lihat apa, Dwi? Nih, lihat. Pororo. Pororo lagi, guys. Kita menemukan dua. Kok lihat aja, Didi? Lihatlah, orang kelihatan. Kok coba? Aku coba nih. Iya. Kok aja, Didi? Aku coba nih. Minum lagi nih, Didi. Coba. Lihatin perutnya, dia rasa apa? Ini rasa apel, guys. Mana, Didi? Oh, my God. Iya, Didi. Wah, mungkin Pororonya meninggalkan jejak lagi nih. Wah, di mana ya Pororo, Dek? Aku penasaran banget di mana tuh Pororo. Kita bakalan coba dulu, guys. Ini pasti baru apa udah lama? Coba buka dulu, Dek. Iya, kameraman, sabar. Gininya udah aku buka segelnya. Rasa apel. Mana emang rasa apel, Dek? Dengar enggak suara zombie? Bawah. Waspada di belakang, Ben. Di belakang, jaga belakang aku. Kita bakalan coba. Ada nggak, Upin? Ada nggak? Ada, Dede. Ada nggak? Dede, itu dia! Upin, itu zombie, Upin! Zombie kecil. Lihat, kameramen! Mungkin dia lari cepat, Dede. Dia nggak bisa lari, tuh. Walaupun. Pecah, Dede. Gampang, nih, biar aku tembak. Aku tembak, Dede. Pakai tembak api, guys. Kita style pakai api. Minggir. Minggir, Upin, biar aku tembak dia. Kena, Upin. Sudah meninggal, Dede. Mantap, Dede. Kau emang hebat, Dede. Ya udah. Kita bakal coba ke sana yuk, siapa tahu ada jejak lagi, kameramen. Mana jejaknya? Mana aku tahu, tadi kan ada zombie. Gimana tadi zombie, Dek? Tadi zombie-nya mau minum banget, Dek? Enggak. Tahu aku. Tadi itu zombie-nya cuma gini-gini doang. Gampang tuh, kecil lagi. Kesana aja. Ayo, kameramen. Betul. Apa? Zombie. Wah, itu zombie-nya. Wah, kejar, Upin. Ayo, cepetan! Dia lewat sini tadi. Dia anak kameramen. Itu zombinya. Betul. Itu Pororonya bukan? Iya, itu Pororonya. Dia kekakeng. Coba lihat kameramen. Wah, itu dia zombinya. Kita harus segera musnahkan zombie itu, Pen. Wah, mungkin nanti Pororonya lepas, Dede. Ayo kita musnahkan. Wah, biar aku yang menembak itu, Dede. Kok bisa? Bisa. Rasakan, Dede. Gimana, Upin? Waduh, kita harus lawan nih. Kita harus keroyok, Dede.
Oh, benar giliran kau aja yang nembak. Ya udah aku ini ya. Rasakan ini ya zombie. Awas aja kau. Ini kau zombie, aku kekel kau ya. Dia juga nangkes biru aku ini, gimana caranya nih? Nah, biar aku kan punya senjata korek api. Oh, bisa. Kali dia. Ini senjata korek api. Lihat ini. Wih, dia bisa menepis semua tembakan kita, Upin. Kau jangan sok-sokan mau nembak dia. Dia bisa tepis. Gimana sekarang? Keroyok aja dulu, keroyok. Gini aja, Ari. Kau lihat enggak Pororo tuh? Ya, lihat. Kau selamatkan Pororonya, oke? Oke. Aku dan Upin bakalan melawan zombie itu. Ayo deh, keroyok. Yuk. Tepis! Ore! Eh, zombie, lepaskan Pororo. Betul, jadi tanda bulat. Mau Upin. Kita kena serang fisik nih. Serang fisik? Iya. Ya udah gini aja. Kau serang fisik nanti kalau udah tumbang, biar aku yang nyerang. Oke, Rene. Ada Dupin? Iya. Wah, aku yang melambatkan Pororo ini. Yeay, aku bebas. Sini maju, Dupin. Ayo, maju. Wah. Tembak dia dari belakang. Rasakan ini zombie. Upin minggir. Berhasil menyelamatkan Pororo. Sekarang kita bakalan pulang ya kan Upin? Wah, ternyata Pororonya bisa menjadi portal Upin. Wah, mungkin baik patasan disuruh sama langit ini nyobatin dia. Ternyata dia yang keluarnya. Iya betul, ternyata Pororo itu jalan keluarnya guys. Iya betul. Untung gak jadi kita 1000 hari di sini. Waduh, kalau 1000 hari udah tergoda kita di